Seperti yang terpantau di Pasar Tanjung Jember, per kilogramnya harga daging ayam terpantau Rp33.000. Tingginya harga ini sudah terjadi saat pergantian tahun hingga kini, namun meski harga ayam potong cukup tinggi, permintaan akan daging dari masyarakat masih cukup tinggi. Sementara itu untuk stok ayam dari para peternak masih aman. Namun meski demikian, harga daging ayam di tingkat peternak juga masih tinggi. Padahal bila di tahun yang lalu pasca pergantian tahun harga ayam normal, yaitu di kisaran angka Rp27 hingga Rp28.000 per kilogram. Tiga. Itu naik dari kapan, Pak? Lama, Mas. Enggak mati, berarti minggu ini tiga-tiga ini ya? Iya. Diprediksikan hingga akhir bulan Januari harga daging ayam potong di Jember masih tinggi. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.